Kata arwah lah, saya ingat lagi. Untuk jambul azam kan, arwah lah. Ya, kata beliau. Jadi kita orang lelaki ni macam tu lah. Kalau boleh lah, elak lah. Tapi kalau dah tak tahan lah, macam mana tak nak tunggu nyangkung ni. Terkeluar dia lah, kecil suar. Tak boleh nak kata apa lah. Luar dia suar kecil ni lah, macam mana nak tahan ni lah. Ya, menahan kencing itu risiko dia apa? Bertukar faham lagi tu. Jadi kalau kita keadaan biasa, tak apa. Tendul lah. Yang kongga tu, mangkutan neh. Kurangkan. Berdiri. Kerana berdiri kencing itu meningkatkan risiko kena kanser prostat. Wallahualam. Itu dia. Ke 10 syarat sah berwuduk yang telah kita huraikan satu persatunya, insyaAllah pada kuliah kita akan sambung dengan fasal yang ke-12, iaitu perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk tokoh, kita dah tahu dah syarat sah wuduk, tahu lah. Tapi perkara yang membatalkan wuduk, insyaAllah pada kuliah kita ni pada bulan akan datang, insyaAllah akan sambung. Untuk minggu depan kita akan ikut seperti yang telah disusun, insyaAllah kita akan mengaji kitab 40 hadis semakan Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah. Hari ini tu di sini kita dulu kan. Apa lagi dia? Bagi yang ibadah haji, Tawaf ifadah dan tawaf wajib pun kita dah buat dah. Nak buat tawaf sunat kan? Kena lain. Kena ambil wuduk lain. Kena salin bagi pempus tu, pakai pempus baru, wuduk lain. Baru tu baru kita buat tawaf. Tawaf lain. Tawaf sunat. Tapi kalau kita baca tadi, boleh satu semayang satu dan beberapa semayang sunat bermakna untuk tawaf satu tawaf rukun dan beberapa tawaf sunat. Aduh, ambil lepas semayang fardu dia tawaf kan, lepas semayang fardu dia pun sebab waktu semayang fardu semua terhenti, Allah akan mengelilingi Kaabah untuk semayang fardu. Tapi bila habis semayang fardu, orang tawaf balik. Jadi kita yang tadi yang sesungguh pakai pempus sama ada berihram ataupun tidak, kita boleh tawaf. Jadi kalau kata tawaf fardu tu, buat satu tawaf fardu tu dan satu tawaf sunat. Itu cerita dia. Tapi nanti asal kagak kena salin balik lah. Salin bagi pembus, pakai pembus bagi, wuduk bagi. Lepas tu semayang masa, lepas semayang masa, balik tawaf balik. Sebab dalam masjid haram, tidak ada waktu haram semayang. Dalam masjid haram, kita boleh semayang 24 jam. Itu special di masjid haram. Kalau lain, ada waktu, tapi semayang sunat juga. Lepas subuh tak boleh, lepas asar tak boleh, untuk tengah hari tak boleh, kan? Hampir-hampir maghrib tak boleh, kan? Waktu-waktu diharamkan semayang sunat mutlak. Tapi dalam masjid haram, 24 jam. Dengan tengah hari putih, boleh semayang. Dalam masjid haram tadi, bukan kat luar. Ada orang faham, dia kata dia semayang dekat, apa ni, dekat hotel. Hotel tu nampak masjid dia ke? Saya ni kerja saya nampak masjid. Saya tunggu dia dah masjid. Tapi jadi saya sebenarnya kau hotel lah. Kau pun tunggu lebih masjid. Tak sah. Bukan tak sah. Sah semayang ni tapi tak dapat 100,000 kali ganti pahit. Tak dapat. Dan dia terikat dengan waktu haram semayang sunat telah. Kalau dalam masjid haram tak terikat.
Boleh semayang bila-bila pasal boleh, pasal mula boleh. Lepas tu kalau kita nihari, lepas semayang suhu ada semayang jenazah. Lepas semayang asal ada semayang jenazah. Lepas semayang subuh ada semayang jenazah. Pasal tak dikatakan. Kalau bila Allah boleh semayang sunat, apa semayang pun 24 jam. Itu istimewanya masjid ini. Haram. Boleh jadi apa? Zahid. Wallahu a'lam. Kalau tak betul, nanti kita yang terbiak. Tak betul, Ustaz, kita tanya dengan Ustaz Kamurudin, nak ingat jawab dia. Itu orang lagi anjing. Setakat yang saya tahu, macam tu. Maknanya orang yang dalam keadaan yang disebut tadi, kalau dia tawaf, dia boleh tawaf. Waktu tu dia boleh tawaf. Tapi nanti asal dia kena wuduk balik. Salin balik kampus dia, wuduk baru. Kemudian semayang asal, lepas semayang asal, tawaf. Maghrib kan pun dia kena. Maksudnya dia akan beruntuk 5 kali sehari. Kalau orang yang biasa, tak apa. Ada orang dia tahan, dia beruntuk dia. Dia sumpah ambil beruntuk sampai isyak tahan. Tak ada apa-apa. Itu kelebihan lah. Bahagian masing-masing. Beruntuk sampai isyak kan. Tak payah. Tak tergetul kan? Tak ada pun. Tak rasa pun. Macam mana? Kalau tak rasa, tak makan. Zaman-zaman kami, tak banyak makan. Kalau sampai subuh, kau makan 2 kali kot. Pagi sekali, lepas isyak sekali. Ingat ni? Pagi sekali, lepas subuh tu keluar juga lah. Cari makan. Tengah hari, pukul 11 datang masjid. Berada di masjid sampai isyak. Lepas isyak nak balik ke asrama pun makan sekali. Makan 2 kali. Sari. Tak kena. Pasal makan pun kurang. Itu zaman-zaman 80-an lah. Sekarang ni tak tahu lah. Saya tak kira zaman orang PNJ sekarang. Saya tak boleh komen. Tapi zaman kami pergi tu, begitulah. Kena ada. Zaman-zaman Haji Jamil Syadan tu ni. Sama tu. Campur kan. Tempat campur kan. Awal Haji Jamil Syadan tu. Allah Allah. Sempat kan ni. Memang kami makan 2 kali. Pagi sekali. Malam pun isyak sekali. Itu je. Lain minum air zam-zam. Yang hekat, tak kecil. Apa yang minum hekat? Bina dia. Tak kecil. Banyak minum zam-zam, tapi tak kecil. Bagi ke asrama nak tidur, itu pun kecil. Itu adalah kelebihan. Lagian masing-masing. Wallahu a'lam. Dan macam ni, kongsi sikit pengalaman. Ya, cik. Lamalah. Waktu hampir 40 tahun dulu, waktu tu Ustaz Kamil pun baby ni kot. Tahun 83. Saya ni, nama tu. Sebaik air ada balik, wajib mandi.
Okay, nampak?